Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Para jamaah yang rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala kenikmatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Salawat dan salam tak lupa marilah kita selalu haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, beberapa waktu yang lalu di media ada sebuah berita. Ditangkapnya seorang ustad, katanya begitu, ditangkap karena sebabnya adalah dia menjual sabu kepada santrinya. Dan ketika ditangkap, dia membela diri dan dia mengatakan bahwa sabu di dalam Al-Quran itu tidak ada. Nyatu, gak adalah sabu dalam Al-Quran. Coba cari aja dari baknya Bismillahirrahmanirrahim sampai sinnya menjinnati wanas, dan sabu mah bahasa kita. Ya. Ya, kalau dicari, kita mau bolak-balik baca Al-Quran gak bakal ketemu kata sabu. Para jamaah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, konsekuensi dari pemahaman dia bahwa sabu tidak ada dalam Al-Quran, maka kemudian dia menganggap bahwa sabu dibolehkan, sehingga kemudian dia mengkonsumsi, bahkan dia memperjualbelikan. Pertanyaannya adalah, apakah ia betul bahwa hukum sabu itu tidak ada? Baik, dalam hal ini kalau kita mau mencari nasnya atau kata sabu dalam Al-Quran yang tidak ada. Tetapi kalau kita ingin menghukumi sebuah hal yang kemudian tidak disebutkan secara langsung di dalam Al-Quran, bisa pakai metode lain. Ini pentingnya ketika kita menggali, mengkaji Al-Quran, kita harus memiliki ilmu bantu. Dalam hal ini ilmu usul fikih adalah ilmu yang mana tujuannya adalah sebagai ilmu bantu ketika kita akan menggali hukum yang ada dalam Al-Quran. Sekaligus ini juga penting kita sampaikan atau kita fahami betul bahwa ketika kita akan mempelajari Al-Quran atau memahami Al-Quran, tidak bisa kita langsung teks itu sebagai hukumnya. Tapi bisa jadi hukum yang diharapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala itu adalah di balik teks itu. Maka di dalam Al-Quran itu komposisinya atau modelnya atau uslubnya terkadang ada mantuk terucap. Jadi kita bisa memahami langsung bahwa maksud daripada ayat itu adalah yang tertulis. Ada juga yang namanya mafhum. Mafhum itu hukum itu dibalik daripada nas itu. Jadi bukan dari teksnya, tapi dibalik nas itu. Contoh bahwa hukum itu bisa dilihat dari teksnya, misalkan kayak firman Allah subhanahu wa ta'ala berkaitan dengan puasa. Allah berfirman, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan makna kutiba di sini adalah diwajibkan, bukan kutiba yang artinya kataba menulis, tetapi diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah shaum. Artinya adalah kita bisa mengambil hukum itu langsung dari teksnya. Di situ ada kata diwajibkan, maka setiap individu mukmin, setiap individu muslim wajib bagi dia untuk melaksanakan ibadah shaum yang beberapa bulan lagi kita akan laksanakan bersama. Kemudian hukum itu terkadang dibalik teks itu. Contoh, ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengharamkan zina, itu Allah memakai kata wala taqrabuz zina, dan janganlah kalian mendekati zina. Kalau kita memahami teks Al-Quran ini dari atau dari teksnya, maka kita akan katakan yang dilarang itu kan mendekatinya. Ya, kalau memang yang dilarang mendekatinya, mending aja langsung nyemplung aja, langsung berzina aja. Yang dilarang kan mendekatinya. Itu secara zahir nasnya.
Tetapi di sini yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mafhumnya. Maksud dibalik dari teks itu. Dan para ulama mengatakan bahwa kalau memang mendekati saja tidak boleh, mendekatinya saja tidak boleh, apalagi melaksanakannya. Maka kemudian para ulama bersepakat bahwa hal-hal yang akan bisa mendekati kepada perzinahan itu diharamkan, apalagi berzina. Ini pentingnya kita memahami nas atau teks Al-Quran itu memakai ilmu. Karena kalau sampai kita membedah, memahami Al-Quran tanpa ilmu, bisa jadi tersesat. Bukannya akan memberikan atau istinbat hukum dengan benar, tapi justru sebaliknya malah akan menyesatkan. Yang terjadi kepada Pak Ustadz tadi, bahwa sabu itu gak ada dalam Al-Quran. Ya iyalah, sabu mah bahasa kita. Tetapi kan kita bisa lihat sabu itu seperti apa, dampaknya bagaimana. Ya, ternyata setelah kita teliti bahwa dampaknya sabu bisa merusak akal, bisa merusak badan kita, ya, bisa merusak keimanan bahkan. Nah, kalau kita dapatkan bahwa sabu seperti itu, mari kita lihat di dalam Al-Quran ada nggak yang seperti itu. Setelah kita teliti, ternyata kita dapatkan bahwa di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan masalah khamr. Dan kalau kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr, ini tahapannya sangat luar biasa. Dari mulai Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fiihima itsmun kabiiru wa manaafi'u lin-nas." Allah menceritakan dulu bagaimana orang-orang jahiliyah datang kepada Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya, masyarakat pada zaman itu bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, bagaimana hukumnya khamr. Kemudian Rasulullah SAW menjawab melalui firman Allah Subhanahu wa taala, apa jawabannya? Qul fihi ma ithmun kabiru wa manafi'u linnas, bahwa khamr itu ya ada manfaatnya, tetapi madharatnya lebih besar. Ini tahapan pengharaman khamr yang pertama. Kemudian tahapan pengharaman khamr yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqrabus salata wa antum sukara." Dan janganlah kalian mendekati salat dalam keadaan mabuk. Maka kemudian para sahabat sudah mulai mengatur jadwalnya, jadwal minumnya. Jadi waktu-waktu yang panjang antara satu salat dengan salat yang lain di situ minum, sisanya tidak. Asar, maghrib, isya enggak, karena jaraknya dekat. Tapi habis isya bisa minum, sehingga kemudian sampai tengah malam minum, menjelang subuh sudah hilang pengaruhnya. Kemudian subuh sholat, habis sholat subuh mungkin minum lagi, zuhur pengaruhnya hilang. Ini tahapan yang kedua pengharaman daripada khamr. Baru yang ketiga, ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan khamr dengan mutlak, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran, innamal khomru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibu. Khomer dan sebagainya adalah rijsun, adalah kotoran, min amali syaitan, daripada perbuatan syaitan, fajtanibu, tinggalkan khomer. Baik, kenapa kemudian khomer diharamkan? Ternyata karena khomer berdampak sangat tidak baik, merusak akal pikiran, merusak jasmani. Berapa banyak kejadian, ya, kalau kita baca di berita-berita online, ada yang minum oplosan, akhirnya sok mati dalam waktu saat itu. Ternyata setelah diteliti apa? Ada organ dalamnya hancur, urat darahnya pecah, pokoknya isi kepalanya rusak gitu kan. Nah, atas dasar itu maka kemudian khamr diharamkan. Baik, sabu bagaimana? Ternyata pengaruhnya sabu terhadap orang yang memakainya sama dengan yang terjadi pada khamr. Maka kemudian apa? Ya mudah sekali untuk kita menghukumi bagaimana hukum sabu. Kalau memang dampaknya sama-sama ada, dan itu ternyata di dalam Al-Quran sudah disebutkan namanya khamr, dan ada hal baru dan ternyata dampaknya sama, ya sudah hukumnya diikutkan saja dengan yang sudah ada. Nah, dalam bahasa kajian
apa namanya kajian usul fikih, proses ini disebut dengan qiyas. Dan qiyas ini adalah sebagai salah satu metode menganalogikan antara sesuatu yang sudah ada kemudian bermunculan hal-hal baru tetapi memiliki illah, dampak, sebab yang sama dengan yang pernah disebutkan dalam nas-nas dari Al-Quran atau hadis, maka kemudian hukumnya diikutkan kepada yang sudah ada. Ini adalah disebut dengan qiyas. Yang tadi saya sampaikan, misalkan zina, itu kan yang disebutkan memang mendekatinya. Tetapi kan kalau orang cerdas mah dia langsung akan menangkap. Kalau mendekatinya saja enggak boleh, apalagi melakukan. Sama dengan begini. Jangan mendekati barikade ini. Tidak boleh mendekati. Tiba-tiba dia maksa, kemudian ditembak sama tentara misalkan. Ya jangan salahkan, mendekatinya saja enggak boleh, apalagi menabrak barikade. Seperti itulah barangkali. Dan di dalam penetapan sebuah hukum ternyata banyak melalui proses seperti ini. Contoh, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Wala taqul lahuma uff," dan janganlah kita mengatakan kepada orang tua kita uff, ah. Ya, kalau kita diperintahkan oleh orang tua, maka jangan sekali-kali kita menolak. Dan tanda penolakan kita adalah dengan mengatakan ah. Jangan sampai kita memiliki pemahaman yang dilarang kan ah. Kalau mukul boleh dong. Kalau nempeleng boleh dong. Apalagi sampai berbuat yang lebih daripada itu. Ini adalah pemahaman yang salah. Sama seperti tadi, kalau mengatakan ah saja tidak boleh, apalagi sampai memukul, apalagi sampai menempeleng, menyakiti hatinya, apalagi na'udzubillah sampai membunuh misalkan. Nah, inilah pentingnya bahwa setiap apapun yang kita lakukan hendaknya berdasarkan kepada ilmu. Karena sesungguhnya ilmu itulah menjadi kompas. Untuk kemudian apa? Untuk menghantarkan kita kepada maksud dan tujuan dari nas, teks, atau bagaimana cara memahami yang benar berkaitan dengan apa itu yang ada dalam Al-Quran, apa itu yang ada dalam hadisnya Rasulullah SAW, apa itu yang ada dalam ijma'nya para ulama, dan seterusnya dan seterusnya. Maka pesannya adalah mari kita gali dan kita tambahkan ilmu kita, kita perkuat lagi ilmu kita, karena dengan ilmu itulah maka sesuatu yang biasa menjadi luar biasa, sesuatu yang bersifat adat menjadi ibadat. Orang yang sama-sama masuk masjid tetapi yang satu tujuannya adalah untuk beristirahat saja, sedangkan yang satunya lagi masuk masjid dengan dia mengucapkan nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala atau sunnata lillahi ta'ala, maka tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala akan berbeda. Yang pertama yang masuk masjid tujuannya hanya untuk istirahat, maka dia mungkin akan mendapatkan rasa apa namanya tenangnya, nyamannya, fresh kembali dengan beristirahat, tetapi di hadapan Allah tidak ada harganya, tidak ada nilainya. Tapi bagi yang masuk karena dia punya ilmunya, kemudian dia masuk masjid dengan berniat i'tikaf, maka di samping dia beristirahat, dia pun akan mendapatkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang makan akan berbeda antara satu dengan yang lainnya disebabkan karena niat. Yang makan karena sekedar lapar, maka dia akan menjadi kenyang. Tetapi bagi dia yang makan kemudian dia niatkan, ya Allah dengan makan ini semoga jasmani saya lebih kuat, sehingga dengan itu saya akan lebih bersemangat lagi beribadah, maka tentunya di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan berbeda. Dalam hal ini Al-Imam Ibnu Ruslan beliau menyampaikan dalam bait syairnya, lakin idza nawa bi aqlihi qawa li ta'atillahi lahu ma qad nawa. Kalau memang tujuan dia makan, minum, tidur karena Allah Subhanahu wa taala, maka niscaya bagi dia apa yang sudah dia niatkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala
menjaga keimanan, keislaman dan ketakwaan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menitipkan dalam diri kita rasa cinta dan rindu untuk bisa hadir di majelis di mana di situ diajarkan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.